Belum lama ini media sosial diramaikan oleh dua video aksi nakal pengendara motor. Ada konvoi ratusan motor di Jembatan Layang Pasupati Bandung hingga menutup jalan. Sampai aksi tidak senonoh pemotor yang memamerkan pakaian dalamnya saat berkendara. Konvoi ratusan sepeda motor hingga menutup jalan ini viral di platform berbagai pesan. Mereka melakukan aksinya di Jembatan Layang Pasupati Bandung pada Jumat petang pekan lalu. Tidak hanya menutup akses Jembatan Pasupati, anak muda yang diduga komunitas motor ini bahkan sengaja meraungkan suara knalpot sambil mengibarkan bendera. Akibatnya pengguna jalan lain tidak dapat melintasi Jembatan Layang Pasupati. Dalam sepekan terakhir, aksi konvoi ratusan sepeda motor yang dilakukan anak muda memang marak terjadi di sejumlah kawasan di Kota Bandung. Sayangnya, belum ada tindakan dari pihak kepolisian. Segera lapor ke polisi, kita akan segera mendatangi TKP. Apabila memang dalam pembubaran itu mereka sangat urakan lagi, kita akan melakukan tindakan tegas.